Yes, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adat ke channel Kamal Radio VFTI. Suara aku tidak berapa ni sangat sebab sakit tekak, guys. Alright guys, so pukul 6 petang. Balik lambat sikit hari ni. Hari ni tak, cuaca tak berapa nak okey sangat pagi tadi. Dan juga tengah hari dan petang dia hujan. So aku tunggu punya tunggu punya tunggu, akhirnya dia berhenti juga. Dan aku balik lah. Start dari pukul 5.30, dia lewat sikit lah. So akan sampai Melaka lah. So akhirnya kita straight saja terus ke Melaka. So kita akan sampai Melaka lewat mungkin aku 8.30-9 lah. Hari ni sedih lah, anak aku dah bersihat sangat kan. So aku pun tengok-tengok juga lah. Kesian, batuk-batuk lah. Cuaca lah, cuaca tak menentu ni. Memang kanak-kanak senang lah nak kena macam-macam penyakit lah. Demam, lepas demam semua batuk. Lepas tu timbul pula ada macam kulit bintik-bintik. Dah jumpa doktor apa semua. Dia suruh pantau kat rumah je lah. Sebab anak aku pun aktif juga, dia tak adalah macam terbaring apa kan. Mungkin sebab tu doktor macam, bukan tak ambil serius, tapi macam dia suruh pantau je. Okey lah. Oh, aku doakan semoga anak kedua aku ni sihat walafiat di bulan yang mulia ni, di bulan Zulhijjah. Semoga diperkenankan doa, dan di sepanjang perjalanan pemusafiran didoakan, makbulkanlah doa aku ya Allah, sembuhkan anak kedua aku ya Allah, amin. Okay. Okay, so kita teruskan perjalanan kita. So ni rentetan video yang sebelum ni dah mencapai 100,000 untuk Bentley GNT249S. My second motorbike yang achieve more than 100,000 miles atau 100,000 kilometer lebih. So ni motor yang kedua setelah VF3i mencatat dia punya sejarah pada tahun 2021 ke 2022 macam tu. Tahun 2022 rasanya. Dan 100,000 tu dia capai, kalau WS3S aku capai dekat area sini. Dekat masjid ni. Ha, kalau GNT semalam dekat Selekoh Lubuk Melikai. Ha, Felcra macam tu. Sempang yang saya kenal sebagai Sempang Maut tu. So alhamdulillah motor memang sangat-sangat tip top. Belum lagi buat valve clearance untuk GNT249S. Valve clearance belum buat, apa lagi belum buat, everything belum buat lah. Sebab motor dalam condition yang terbaik, engine tak ada masalah. So aku pun tak buat lagi lah. Nanti tunggulah. Ada kata dah ada problem ataupun sampai tertahap terlabur sikit duit untuk buat valve clear, tengok macam mana. Ok guys, kita teruskan perjalanan. Apa next untuk perancangan 100,000? Aku tak ada perancangan apa-apa sangat lah. Sebab hutang masih lagi belum habis untuk motor ni. Ada lagi 10,000 lebih. So kalau ada 10,000 duit sedepuk kan, so bayar terus habis. So belum lagi habis hutang. Nanti insyaAllah habis hutang baru kita boleh fikir nak buat apa dengan duit-duit yang ada tu kan. Macam tu. Okay, alright. So aku dengan Ponik ada merancang nak beli Versys 650. Aku tak tahulah nama aku lepas ke tak. Untuk Versys 650 ni, dia adalah motosikal memang versatile punya. Nama dia pun Versys Versatile System. Memang bagus sekali. Aku dah baca review apa semua. Engine dia reliable. Kos penyelenggaraan dia murah. Apa lagi, spare part dia pun murah. So aku fikir memang boleh consider lah. Tengoklah macam mana. Aku risau nama aku tak lepas je. Itu je. Kalau tak lepas memang terpaksa. Kalau nak upgrade pun nak upgrade motor lain lah. Okay, sambung selepas ini. Selepas video 100,000 pencapaian terbaik untuk Bentley GNT249S. InsyaAllah kita akan terus kekal menyantuni jentera ini sehingga ke maksimum yang mungkin pencapaian yang seterusnya, InsyaAllah. Test. Aduh, sialah, jatuh pula handphone. Rosak habis, hancur. Hancur lebur. Oh.
hancur habis handphone aku. Allahu akbar. Aduh. Hancur handphone aku, sial. Sial lah. Siap betul lah. Hancur berderai, dimakan angan-angan. Okay guys, kesi ni dah problem. Dah rosak. Dia dah tak bercengkam dah. Sebab tu dia tercampak. Okay guys, so rosak, binasa handphone satu lagi. Aduh. Nak buat macam mana kan? Handphone yang ada sekarang ni, siap apa ni? iPhone je lah yang ada sekarang ni. Aduh, Xiaomi aku tak ambil lagi, minggu depan baru ambil. Aduh, damn shit lah. Okay guys, so handphone aku tadi terjatuh. Memang disaster betul lah. Tercampak daripada sini. Tak sempat aku nak capture. Nak tangkap, tak sempat. Aduh. Sebenarnya remote ni okay je kan. Yang ni ni masalah ni, yang BBC punya ni problem. Tak problem lah, tak ada pakai lah. Aduh, skrin dah pecah lah. Damn shit lah. Okay lah guys, so sambung lagi nanti. Just take one to take one to take. Okay guys, so sampai dekat Susu Melaka. So sekarang ni nak mengada ke lokasi kedai telefon untuk betulkan skrin. Aku rasa tak boleh buat malam ni aku rasa. Tempoh hari dulu pernah bertanya dekat Maidin untuk buat screen Vivo V21 ni berapa harga kan. Kalau ori punya dekat RM500 lah. Kalau yang tak ori lokal punya, yang itu tak boleh nak sentuh ni lah, cap jari. Yang tu murah sikit lah, satu lebih lah dia kata. So tak tahu lah malam ni sempat ke tak. Kalau tak sempat besok pagi lah kot. Besok lepas kerja lah rasanya. Betulkan screen tu, handphone yang jatuh tadi tu untuk sekadar hiburan dengan kerja lah. Tapi kalau tak ada tu susah juga, kalau ada orang nak contact aku ke apa. Dan aku punya online banking gaji dekat dalam tu. Kalau nak transfer problem lah kalau tak betulkan screen dia kan. So kalau tak boleh betulkan, kalau tak betulkan tunggu hujung minggu ni balik mesin sekali lagi. Hai, bahaya lah kata. Naya lah, gaji nanti terpaksa lah secara manual. Keluarkan duit je masuk dalam bank satu lagi. Okey lah. So kita nak mengalir ke Maidin. Kita nak tanya berapa harga kalau nak betulkan skrin tu. And then boleh tak dapat ke malam ni juga betulkan. Kalau tak dapat besok pun kot. Tapi firasat aku mengatakan tak boleh buat malam ni lah. Kena buat sampai, kena tunggu besok kot. Tapi aku akan buat yang biasa je. Aku takkan buat yang skrin tu, skrin original punya mahal. Tapi antara skrin original dengan original yang aku nampak murah tu macam kat mesin je. Mesin macam murah sikit. Dah satu lebih, belakang pun dah 209. Tahu lah. Tadi pun tak sempat nak ambil, rugi sebenarnya. Kalau aku tahu ambil tadi tak ada lah problem macam ni kan. Aku boleh guna Xiaomi tadi. Yalah, dugaan guys, dugaan di malam hari. Terus sekarang ni kita nak pergi ke Maidin pula. Aduh. Satu-satu dugaan. Pukul apa sekarang ni? Pukul 8:30. Harapnya masa ada lagi lah. Dia boleh terima aku punya ni request untuk tukar screen. Okay, tadi aku nak ingat aku nak buat konten cerita pasal aku punya tayar depan kan. Tayar swallow.
tapi terbantut lah. Nantilah aku akan buat satu sesi video untuk explain pada korang pengalaman menggunakan tayar Swallow ni. Baru saja tukar tayar depan ni, tempoh hari tahun lepas aku tukar Corsa Cross S. Setelah sekian lama pakai Corsa Cross S, akhirnya aku tukar selera juga. Aku pakai tayar brand dari Indonesia juga, brand baru. So brand Swallow. So kita pakai brand ni, tak tahu, mungkin dalam setahun lagi baru tukar pun. Tengok pada dia punya structure physical tayar tu, kalau masih boleh bertahan lah. Aku harapkan setahun lah boleh tahan. Okay guys, tersambung dalam video yang seterusnya nanti. Alright, bye-bye. Bau minyak, apa sebab bau minyak eh? Oh, motor 125 ni mesti ada carburetor leaking apa dah. Okay guys, sambung selepas nanti.